Tiga langkah memantau isu harga ayam akan dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Menurut pemangku menterinya, Dato' Armizan Muhammad Ali, ia bertujuan memastikan harga dapat dikawal dan dipantau secara berterusan. Pertamanya adalah untuk meneruskan pemantauan dan penguatkuasaan khususnya menggunapakai Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP, dan juga kita mempertimbangkan untuk kes-kes tertentu melihat sekiranya perlu kita menggunapakai Akta Persaingan. Sekiranya ada elemen pakatan, kita lihat. Yang kedua adalah untuk kita melaksanakan solusi mitigasi bersasar mengikut kawasan. Areas targeted solutions. Sebab ada kawasan-kawasan tertentu yang kita lihat ada isu. Dan yang ketiga adalah untuk kita memperluaskan program intervensi di kawasan-kawasan yang mempunyai isu